Assalamualaikum. Pagi ini saya berada di Dewan Masjid. Ya, dalam Masjid Kampung Jawa. Masjid besar. Masjid ini, antara masjid yang besar di Sekapan. Banyak kemudahan kat sini. Kipas besar ada. Hawa dingin ada. Dewan ni pun besar. Dewan besar. Tempat duduk perempuan. Tempat duduk perempuan. Tadi saya masuk kat sini. Saya ingat tak boleh masuk. Rupanya boleh. Bagus masjid ni. Dia mesra jemaah. Tengok ni. Boleh buka. Boleh. Ha, boleh buka. Boleh semayang kat situ. Banyak info-info kat sini. Tengok. Bagus masjid ni. Ni di luar. Masjid ni juga ada tempat lot-lot perniagaan orang Melayu kat sana tu. Kedai makan tak ada lah. Ada kedai dobi, kedai jahit. Ha, ada kedai jual alat timbang. Bagus masjid ni, jemaah suka kat sini. Saya suka kalau pergi Segamat, saya memang sembahyang kat sini lah. Ni, di masjid ni ada pakaian-pakaian bersih yang terpakai, yang sesiapa-siapa yang memerlukan boleh ambil. Ini pakaian lelaki. Pakaian lelaki, baju-baju ni bersih lagi, tebal, elok. Sesiapa nak nak pakai, keperluan boleh datang ambil. Yang sana tu perempuan, baju-baju perempuan. Masjid ni ada dua tingkat. Dia sembahyang kat atas. Hari jatuh puasa. Bagus masjid lengkap. Masjid ini dirasmikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim pada 2012, 2012, 24 Februari 2014. Rabiul Akhir, 2 Jat Rabiul Akhir 1433 Hijrah. Ini baju-baju perempuan, kalau yang memerlukan boleh ambil. Boleh ambil. Awal-awal lagi bersih. Jatah organisasi ahli jawatankuasa masjid. Imam satu. Semua ada lengkap. Pengisinya Arfan Dirun. Pengisi Arfan Dirun, Haji Saim, Muhammad Abu Bakar, Faiz. Ini papan. Papan maklumat. Info, informasi. Walimatu Urus. Tandas tadi bersih. Di sini ada sudut yang saya suka. Saya suka sudut ini. Sudut apa tu? Air terjun. Air terjun kat sini ada. Bagus, tenang dia punya air terjun. Best kan? Tapi ikan macam tak nampak. Susah nak beli ikan, susah kan? Lemik sikit. Semoga hari jatuh kuasa masjid dirahmati Allah sekalian kerana telah berjaya. Dan ucap tanya juga kerana berjaya mentadbir mengurus masjid ini dengan baik. Semoga ia menjadi contoh. Semoga menjadi contoh kepada masjid-masjid lain supaya mendapat rahmat Allah dan menjadi pemangkin pada pembangunan rumah Islam. Bagus masjid ni dia tak kunci. Pagar tak kunci, dewan solat dia tak kunci. Bukalah kepada jemaah, kepada musafir macam macam kita ni. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.